Genta tuh gimana sih? Kalau sama lu, baik gak dia? Baik. Iya. Yeah. Tapi dia selalu ngomong aku senior kamu ya gitu. Dia suka ngomong apa ya? Kayak iya gitu senior-senior gitu. Kemiri itu yang ada kanan, kemiri. Bukan, gitu. Itu ke kiri, oh, gitu. Ke kanan ya. Kalau bahasa Sundanya kemar kamari. Kamari kemana? Jung. Kirinya kan Jung. Jung kan ini penutupnya. Ya, hah? Gua kayak trauma. Perhatikan tayangan ini. Sama apa enggak? Beda-beda ya. Ya. Yang pasti sesuai dengan selera rumah, di approve sama keluarga. Udah, itu udah mantap. Ah, semua. Iya, saya. Nah. Hari ini Cici. Banyak kerja. Itu ada potong. Oh, potong itu, Ci. Potong biasa. Potong sama digeprek ya, Ci. Oke, kalau kayak gitu kita langsung masak aja. Kita akan minyaknya dulu. Oke. Ini sekarang kita masak. Aduh, maaf ya, aku telat gara-gara minum minyak kemarin. Habis syuting dia kan banyak sekarang tawaran banyak nih. Enggak, beneran. Habis syuting deh. Kemarin minyak, minum minyak apa lo? Lu pulang kali sampai rumah minum arak. Habis syuting ya? Enggak. Habis minum minyak kemarin. Itu apa? Ini baru minyak. Maaf ya ya, aku boleh nyobain lagi kayak ini. Jadi kita hari ini Jen mau masak semur. Semur apa? Lu lihat mata lu di situ tuh apa? Daging kan? Oh, semur itu yang kita kalau biasa pagi itu di atas ya? Semur itu bukannya yang dulu ngambil air pakai ember gitu? Oh, itu semur, itu semur. Oh, semur. Oke, kan jadi baru gabung langsung lucu. Ini namanya bawang bombay. Bombay. Jen, semenjak ikut daun semasa jadi banyak tahu-tahu bumbu ya? Bumbu-bumbu tak. Mas itu? Tuh hari ini gue syuting sini nih, jadi gue gak begitu bisa ngawasin lu. Tapi tadi pagi bawa lagi. Apa? Bawa lagi, ditutup lagi di atasnya. Ceritanya ini apa yang dibuat mas? Tapi yang iya. Kalian... terkesan kayaknya wah kerja banget gitu kayaknya gitu. Gak ada pagi hari tuh gak ada, normal biasa aja. Jangan terkesan kerja keras Njum. Gak ada, lu mau ngapain pagi-pagi ke dapur bawa baki begitu mau ngapain? Kalau kata Bunda, sarapan di rumah lebih bagus, Pak. Ya bagus Njum. Sarapan itu kan ada roti, ada apa sereal, susu. Tapi kalau sarapan mie nasi, telur, telurnya di bawah lagi ya. Terus yang malesnya bawahnya pakai baskom, tuh kesannya kayak wah lagi nyiangin apa nih gitu. Ih gila ya si Tanjung rajin banget gitu kayaknya gitu. Ya. Untungnya gua zaman dulu udah tahu duluan. Jadi udah tahu belum sih yang ada suara di situ apa? Enak Donsu ya. Waktu itu dia ngomong ya katanya. Dia dibangunin karena ada suara ya katanya. Iya kan? Lo tahu? Ya, produser lo. Bukan suara roh. Ya, tapi handphonenya kepencet. Jadi itu yang penyewaan baju. Jadi Pak Tanjung. Pak Tanjung. Pak Tanjung, ya lu nelpon dia handphone lu. Kegencet lu sendiri. Ya? Kenapa terus gua bilang, "Kenapa lu bikin cerita-cerita tentang horor? Biar abis anak-anak kerjaan saya, Pak," kata gitu. Oh, iya benar. Kenapa ya bisa oh, tahu? Oh, iya benar. Tuh.
katanya gitu. Azan langsung aja bilang horor lah sih. Abis ini masukin yang mana bunda? Ih bener Lunjung, lu bener-bener ya Jung. Apa? Taunya dari CCTV? Enggak ada yang ngaku sendiri, gue bilang bener Lunjung. Enggak sih pak, sebenarnya ada yang itu. Ya ilah. Gue sebujuk-bujuk di sini jam 1, jam 2 gak ada masalah. Bener ah. Tiba-tiba lucu dia bikin cerita. Lucu ya, Pak Tanjung lucu ya. Dari tadi udah ngomong. Loadingnya lama, kan gua harus tidur. Gue gak ngerti, Jen, sama lu kita ngomong apa lu baru bahas sekarang. Kalau ekspresi kalau ngeliat orang lucu gimana sih, Jen? Wow. Gak, karena aku karena lambat lupa di charger ininya. Iya. Oh, Jen berupa handphone ya? Iya. Nyak. Pegang. Ini apa nih, Jen? Mana? Ini. Ini jahe. What is this? Mirip ya? Pengen dulu ya. Ini apaan, Bun? Mirip. Oh. Mirip itu yang ada kanan, kemiri. Bukan, gitu. Itu ke kiri, oh, itu. Ke kanan ya. Kalau bahasa Sundanya, kamari. Kamari, kamana? Ketumbar nih, ketumbar. Kamari ke mana ya? Kamari itu kesini, Jen. Kamari itu bukan kesini, apa namanya? Kamari itu yang gede itu. Ini pala bubuk ya? Misalkan. Kalau nggak ada pala bubuk bisa pakai pala yang bijian juga, oke. Okay. Daun semasak ini sebenarnya. Oh, ayam. Sorry. Cabenya aku akan taruh terakhir karena nanti kita pisahin dulu buat anak-anak. Itu. Gula. Cina aja bun. Lagi dagingnya. Aku kasih bumbu-bumbuannya dulu. Mana yang cium gak? Maaf ya Jen, aku gak bisa suruh kamu dulu. Kamu salah, gak apa deh. Tengahnya. Cukup gak, Bun? Tengah, Jen. Cukup lagi. Udah. Kebanyakan. Yes. Iya dong. Cukup gak, Bun? Tambah lagi. Cigui. Gula pasir. Gimana? Harus merata. Iya, terus. Pemirsa, mari kita diawur-awur dulu. Yes. Iya. Kecap rahasia. Kita masukin dagingnya dulu. Oke. Halo. Tahu gak kenapa kalau kita masak itu harus ada bawang putih sama bawang merah? Kenapa? Karena kalau gak ada bawang putih sama bawang merah itu kurang lengkap seperti hidupku tanpamu. Internet ya? Enggak. Kok tadi telat tuh belajar aja. Iya, dia ngapal dulu. Nampan sarapan Tanjung. Gua kenapa kenal. Ya? Kenapa? Jung. Piringnya Tanjung. Jung kan ini penutupnya. Hah? Hei.
Gue kayak trauma. Perhatikan tayangan ini. Sama apa enggak? Coba lihat. Bawa apaan sih itu, Jul? Ini kalau Kenta tuh gimana sih? Kalau sama lu, baik gak dia? Baik. Iya. Yeah. Tapi dia selalu ngomong aku senior kamu ya gitu. Dia suka ngomong apa ya? Kayak ya gitu senior-senior gitu. Satu lagi terus. Udah. Thank you. Nah, ini udah biarin sampai coklatan dan kecapnya kita tambahin lagi. Nah, untuk para UMKM nih yang mungkin jualan juga menu-menu makanan rumahan, kalian bisa kirimkan ya, khususnya di Jabodetabek dulu kali ya, jadi biar nggak usah ongkos-ongkosan lagi. Jadi kalian bisa langsung kirimkan foto makanan kalian ke Instagramnya Donsu Family. Ya. Nanti jika ada yang di replay oleh tim, itu nanti kalian bisa memberikan contoh masakannya. Sedikit aja gak apa-apa. Nanti tinggal janjian lagi kapan kira-kira bisa langsung masak di Donsu Masak ya. Kami masih menunggu untuk kalian, dan jadi nanti bisa sambil jualan di sini ya. Oke, Donsu Masak ini udah, kita udah tunggu kira-kira 40 menitan lah ya. Pokoknya sampai dagingnya empuk, terus udah kayak gitu emang sengaja pada mau ada kuah-kuahnya buat dicampurin ke nasi. Terus ini aku mau pisahin dulu buat anak-anak. Setelah kita udah pisahin buat anak-anak, oke ini Donsu, ini cabenya udah aku tumis duluan karena aku mau ada rasa ditumis-tumisnya gitu, jadi udah ditumis duluan. Waktunya masukin cabe. Udah, pada boleh ngantri. Ini porsi diet. Empuk. Empuk banget ya? Empuk banget. Thank you Bunda. Buat Bunda gak ada yang bawain ya? Gak ada. Tahu. Tahu kan, tahu? Pas, enak. Oh my god. Bumbunya aja enak banget. Hari ini catering Ningrum
masak semur. Oke, ini kita udah selesai masak. Selesai makan juga lagi. Masih makan. Ya biarkan. Jung, closing Jung. Buat UMKM-UMKM yang berada di daerah Jabodetabek, terutama UMKM makanan matang, masak, makanan rumah, kalian boleh kirim DM-nya ke IG The Onsu Family. Dan ditunggu, kami masih menunggu DM kalian, nanti akan diundang dan kami akan tes dulu makanannya. Terus jangan lupa tonton terus The Onsu Family hanya di YouTube channelnya. Dan kita setiap hari akan memberikan tayangan-tayangan menarik buat kalian. So jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Share. Aku lupa. Dadah. Yeah.